dinginin hati aku supaya aku gak sakit. Kalau aku tahu kamu lebih mementingkan Keisha dibandingkan keluarga kamu sendiri. Biarkan Radit mencintai Tiara dengan cara Radit sendiri. Kalau kamu benar-benar mencintai Tiara, ibu minta kamu mundur, Dit. Biarkan Tiara dan Rangga berbaikan lagi. Karena ada anak di antara mereka, ada Arka di sana. Ibu yakin ikatan mereka tidak akan mudah dipatahkan oleh apapun. Lo mau ngapain sini? Lo mau bicara sama lo? Gue tunggu di luar. Akar masalah dari rumah tangga gue itu gara-gara lo. Dan lo berhasil bikin gue cemburu sama Tiara. Enggak. Rumah tangga lo hampir hancur. Itu karena Tiara gak menginginkan lo. Enggak, Dit. Rumah tangga gue gak hancur. Jadi stop. Gak usah berkelit lagi. Lo gak usah kasih alasan lagi. Udah jelas kok, akar masalah dari rumah tangga gue tuh lu. Jadi gue minta sama lu pergi dari sini, karena lu gak pantas ada di sini. Tempat ini khusus untuk yang punya anak. Tolong jangan ganggu gue ya. Rangga, dengerin aku dulu, jangan kamu matiin ya. Aku udah dapet schedule-nya Om Broto, supaya kamu bisa ngobrol sama Om Broto. Karena dia schedule-nya padat banget, katanya dia mau keliling Eropa. Kalau mau, kamu ketemu dia sekarang. Harus sekarang ya? Ya iya, ini aku sekarang lagi on the way. Kalau kamu mau, aku bisa sekalian jemput kamu. Pasti Rangga sekarang dilematis banget nih. Gue harus terus push dia. Terus ketemunya di mana? Oke, aku share lo ke kamu ya. Oke. Bye. Rangga. Sedikit lagi kamu masuk perangkap aku loh. Dengar ya, Dit. Kalau lu berani masuk ke dalam dan jemput Arka, gua akan lapor ke security. Ingat itu. Rangga sama Radit di mana sih? Apa mereka bertengkar lagi? Semoga mereka nggak berantem di sini. Kamu ribut lagi sama Radit? Enggak, aku nggak ribut kok. Aku bisa mengontrol emosi aku. Kan ini juga sekolah, nggak mungkin lah aku ribut di sini. Aku tadi cuma ngasih peringatan aja ke Radit. Radit nggak justru masuk. Berarti dia juga menghindari pertengkaran sama Rangga. Syukurlah. Makasih ya, kalau kalian gak ribut di sini. Iya. Tapi aku minta maaf ya, Tiara. Aku benar-benar gak bisa nemenin Arka sampai selesai untuk hari ini. Gak bisa nemenin Arka? Gak, bukannya kamu yang bilang sama aku? Kamu mau ketemu sama Arka, kamu mau nemenin dia. Terus sekarang kamu malah gak bisa. Aku udah kasih kamu kesempatan loh, gak? Ya aku ngerti, aku benar-benar minta maaf. Tapi untuk hari ini aja, hari ini doang aku gak bisa. Gak bisa nemenin Arka seharian. Kenapa gak bisa? Aku ada situasi yang gak bisa aku tunda. Kasih tau sama aku, situasi apa yang lebih penting dibandingkan Arka? Ini masalah kerjaan aku. Keisha minta tolong sama aku untuk ketemu dengan salah satu pengusaha. Dan pengusaha itu sibuk banget. Dan aku baru bisa ketemunya tuh hari ini doang. Besok-besok aku gak tahu bisa ketemu atau enggak. Iya, aku tahu kok. Ini menyangkut Keisha, memang lebih penting. Tolong kamu jangan salah paham. Ya, aku bisa jelasin semua. Ini hanya masalah kerjaan kok. Iya. Ya udah, nggak apa-apa kok. Kalau memang menurut kamu ini lebih penting, silakan aja pergi. Aku nggak tahan kamu kok. Oh, Arka juga bukan anak kandung kamu kan? Jadi aku nggak ada hak untuk nahan kamu sekarang. Tiara, please. Aku gak mau ada ribut lagi sama kamu, apalagi di sekolah. Tolong kamu jangan mulai ini semua ya. Aku juga gak mau ada ribut. Tapi sekarang yang mau ketemu sama Keisha duluan siapa?
Kamu kan gak? Kamu pikir aku gak tahu ya? Kamu ketemuan berdua sama Keisha di Hotel Grand Imperial. Kamu kaget ya? Kamu pikir aku gak tahu kan? Aku udah berusaha gak? Nurunin ego aku ini demi ibu. Ibu yang minta aku supaya aku berkorban bisa jadi istri yang baik untuk kamu. Akhirnya aku tahan. Aku tahan semua rasa cemburu aku, rasa sakit hati aku. Aku mau kok enggak benerin hubungan kita. Aku pengen hubungan kita kayak dulu lagi. Tapi aku ngerasa kamu enggak pengen itu dari aku. Tiara, tolong dong, kamu jangan ngomong kayak gini. Kamu jangan emosi. Kita bisa kok bicarain ini baik-baik dengan kepala dingin, ya? Aku bisa kok dengan kepala dingin. Aku bisa dinginin hati aku supaya aku gak sakit. Kalau aku tahu kamu lebih mementingkan Keisha dibandingkan keluarga kamu sendiri. Dicariin ya. Ya udah, silakan aja pergi kok. Sekali lagi aku minta maaf ya. Tapi aku janji, selesai aku kerja, kita akan ketemu. Kita bicarakan ini baik-baik, biar semuanya jelas. Maaf, Bu Keisha. Bu. Nggak ada orang ya? Bu. Bolehlah. Setiap kali habis nyekar ke makam Bu Widya, rasanya tetap aja sedih. Aku jadi ingat semua jasa yang udah Bu Widya kasih buat aku. Tolong tahan liftnya. Sekali apartemennya. Itu ya maksudnya Bu Keisha yang gua harus lihat. Wow, duh, mewah sekali, amplop pakai segel segala. Cakep. Gua buka ya. Gue harus tahu isinya apa. Hah? Karang gak? Kinan?